Halo Mami semuanya. Sekarang saya akan mereview produk dari Pigeon, yaitu Natural Fit Nipple Seal. Jadi ini saya beli pada saat bayi saya usia 2 hari. Saat itu karena dia nyusunya kuat banget tapi ASI-nya belum keluar, makanya lecet puting payudaranya. Terus saya browsing di internet, disarankan pakai ini ya. Terus saya beli, kebetulan di daerah saya ternyata ada jualannya. Ini saya beli dengan harga, kalau nggak salah saat itu Rp80.000 ya. Ini kotaknya. Oke, kita akan langsung buka aja produknya. Jadi di dalamnya itu kita dapetin kayak tempat gitu, tempat untuk narok sealnya. Ini bulat dari mica gitu, bagus ya tempatnya. Terus kita lihat dalamnya. Nah, di dalamnya ini kita dapat dua seal, jadi produknya kayak gini. Dia bening, terus ada tonjolan kayak gini untuk melindungi puting payudara. Ini ya. Oke. Kita dapat dua. Jadi dalam satu kemasan ini kita dapat dua seal. Ini satunya. Dia itu, nah, jadi di ujungnya itu ada 4 lubang buat ASI-nya keluar. Jadi nanti pakainya tinggal ditempelin aja untuk melindungi puting payudara. Oke, kayak gini. Tipis ya. Kalau untuk bayi baru lahir sih, karena mereka belum terlalu bisa bedain mana yang puting payudara asli sama mana yang botol susu atau dot atau pakai seal kayak gini, kayaknya mereka masih mau ya. Tapi pengalaman pribadi saya, setelah saya pakai seal nipple ini, nyeri-nyeri pada saat bayinya menyusu itu berkurang lah dikit ya, tapi nggak sakit banget gitu kan, tapi berkurang lah dikit. Oke, ini ya, ini produknya. Itu ada 4 lubang. Ini solusi bagi mami yang puting payudaranya lecet. Oke, Mami, segitu aja review kali ini. Semoga apa yang saya review kali ini itu bermanfaat bagi Mami semuanya.